Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MT Box Production. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview box GPS Nogosari 18 in single pesanan dari juragan dari Tangerang Banten. Persiapan mau dikirim ini lur. Untuk info pemesanan silakan hubungi WA saja supaya lebih enak, karena harga bermacam-macam bervariasi tergantung dari bahan yang digunakan. Untuk ini bahannya menggunakan 18 mili semi meranti full finishing. Untuk warnanya ini sesuai permintaan dari pemesan. Pemesannya minta warna kombinasi hitam dan oranye. Yang di sebelahnya ini ada model TTS 15 inci double untuk low pack. Dan ini pesan sepaket ya lur. Sepaketnya terdiri dari ya sesuai permintaan juga ya. Ini orangnya minta 4 subwoofer 18 inci model seperti ini, dan untuk low pack-nya memakai TTS 15 inci. Untuk mid height-nya, middle-nya pakai 10 inci linarai double kali 2 linarai double. Untuk linarainya masih proses ya lu, belum selesai dikarenakan ini enggak ada tempatnya, jadi saya kirim dua kali. Saya kirim dua kali ke Tangerang karena di sini nggak ada tempatnya lur. Kalau ditaruh di sini kehujanan kepanasan, jadi kalau ini nggak dikirim dulu nggak bisa proses. Untuk GPS permanen ini karakternya sangat cocok ya lur, rendahnya dapet, low-nya juga dapet, cocok untuk segala macam speaker ya lur. Buat dangdutan juga oke, buat DJ juga oke. Untuk teksturnya sendiri seperti ini. Kita lihat teksturnya seperti ini lur. Model TTS ini saya desain khusus untuk low pack ya lur, bukan untuk subwoofer. Jadi untuk low pack, lempas low, lemparan jarak jauh. Dan di belak di sini ada box turbo stok yang ready, turbo 15 inci. Bila Anda berminat silakan langsung hubungi WA, ini siap dikirim. Ini bekas coba-coba tekstur yang diangkatkan kemarin. Dan ini di belakang sini ada planar 12 inci double pesanan dari Banten juga, cuma beda provinsi lur, beda kecamatan. Pesanan ini box planar double plus grill tapi tidak finishing. Ini sudah siap dikirim, tidak di finishing, cuma pesan seperti ini mentahan. Sesuai pesanan ya lur, finishing bisa, mentahan juga bisa. Untuk tempat spekonnya seperti ini ya, tergantung requestan juga. Dan untuk model handle-nya seperti ini lur. Ini warnanya beda ya lur. Ini kayak sebenarnya ini sama. Nah, ini sama hitam semua, cuma ini apa ya, kena debu. Kalau cat tekstur itu begini lur masalahnya lur. Kekurangannya itu di teksturnya itu apa, kalau catnya tekstur kasar masalahnya itu gampang kotor ya lur, dan susah untuk dibersihkan. Seperti ini, berdebu ini susah untuk dibersihkan. Kalau tekstur halus mudah sekali dibersihkan. Ya cuma ini bisa dibersihkan dengan cara dilap dengan kain yang basah atau dicuci juga nggak apa-apa, karena ini sudah anti air seperti ini.
untuk info pemesanan silakan hubungi WA saya. Lokasi saya Kunir Kidul, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Siap kirim ke seluruh Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini ada penontonnya, Lur. Bayar, Rek. Ya, seperti ini. Bisa request warna lain juga bisa, tergantung selera Anda. Untuk info pemesanan silakan hubungi WA saja karena harga bervariasi tergantung dari bahan yang digunakan. Oke, sampai sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.